Balik lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bu. Pilih berdiri. Devina. Ayo, pilih kamu ya. Kamu sekarang gantian. Aku lo kan udah putus, kenapa cemburu lo? No, ada Bunda Astrid, no. Nah, aku kan cuma ini, gentle aja. Aku juga di sini. Oke. Devina. Iya. Oke, lihat. Ah. Devina, kok Devina berani nih. Devina lihat sini, lihat lilinnya. Fokus lilinnya. Oke. Entah kenapa saat nanti tiba-tiba saya pindahkan apinya ke tubuh kamu, entah kenapa kamu akan bisa bercerita apapun yang ingin kamu ceritakan dan apapun yang saya tanyakan dan oke, buka matanya. Oke. Devina. Ya. Jawab dengan jujur. Ceritain dong, benar enggak kamu diputusin sama Billy pas lagi sayang-sayangnya? Aduh. Enggak. Gue gak nanya lo. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya tuh gak ada yang... Emang ada yang bilang putus? Gak tahu juga sih tiba-tiba. Gimana yang kamu tahu gimana? Yang kamu ingat gimana? Tiba-tiba apa? Ceritanya gimana? Iya, terus kayak ada yang emang gak cocok. Terus kita ada yang ngomong kayak gitu. Terus udah gitu, tiba-tiba dia ngilang aja. Billy ngilang aja? Tiba-tiba Billy ngilang aja? Gak ngilang. Padahal kamu lagi sayang-sayangnya tuh. Jujur, iya. Enggak sih, ya mungkin kita emang udah gak cocok lagi karena udah banyak perbedaan, ya udah. Ngilang gitu aja. Ngilang berapa hari abis itu ya udah aku nganggapnya juga udah putus gitu. Oh, jadi tanpa ada kata putus ngilang aja udah gitu. Oh, habis manis sepah dibuang. Iya. Oke. Enggak bilang putus. Enggak ada yang oke, kita udahan aja ya, salah satu dari kalian enggak ada yang ngomong kayak gitu. Enggak ada sih, cuman karena aku mikirnya kita lost contact gitu tapi ya nganggapnya udah putus aja. Oh, emang kenapa sih mau sama Bang Billy? Emang bener suka sama cowok yang perutnya buncit? Menurut aku kalau perut buncit tuh lebih seksi aja. Oh iya. Astrid. Oke, okay. Oh kenapa lebih seksinya? Karena kayak cute gitu loh, kayak panda. Kayak panda? Iya. Kalau gendut berarti ya. Iya. Tapi pada saat itu sempat gak terpikir untuk menikah dengan Billy? Untuk berkeluarga dengan Billy pada saat itu? Nggak tahu ya, karena kan kita maksudnya hubungan baru, jadi nggak pikir ke situ. Cuman ya serius maksudnya, tapi nggak ada kayak mikir, belum ada, karena kan masih baru aja. Sempat broken heart, patah hati waktu putus sama Billy? Atau ditinggal Billy? Jujur? Ya, sempat dikit sih. Sempat dikit, nangis ya waktu itu katanya ya? Hah? Ada. Iya. Berani Bang Billy nih. Maafin aku ya, aku gak ada niat, mungkin memang ini udah jalan kita. Dan kita gak ada yang tahu jodoh itu siapa sama siapa, pokoknya intinya kita jalanin aja hidup kita, semoga kita dikasih yang terbaik. Oke, dan kalau begitu, oke, lupakan semuanya dan oke, abis ini kita akan beri kesempatan Billy untuk berdua ngobrol sama Devina, dan jangan lupa abis nonton Selebritas Siang ya. 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 Setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 10. Dan itu bukan bisik-bisik. Dan Selebriti Siang ini. Selebritas Siang akan banyak berita-berita terupdate dari selebriti Indonesia. Betul. Terima kasih Lutfi, Nadia, bahagia buat kalian. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kita jumpa lagi besok jam 10. Bye.